Kina, Kina anakku, ibu sudah peringatkan kamu dari dulu sayang, tapi kamu gak mau dengar. Ini akibatnya. Semoga Tuhan mengampunimu. Aib yang kamu buat ini akan ibu bawa sampai mati. Gak akan ada seorang pun yang tahu, termasuk Ranu. Selamat jalan, Kina anakku. Teman-teman, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe biar aku makin berkembang. Terima kasih. Itu cuma mimpi, Rano. Tapi mimpinya tuh gak seperti biasanya. Maksud dari ini semua apa ya? Sudah. Jangan dipikirin ya. Eyang mau pergi kemana sih, Yang? Kau udah cantik banget. Kondangan. Oh. Ya sudah. Eyang hati-hati ya. Jaga rumah ya. Iya, Yang. Rano pengen ke depan dulu. Kapan cari rumah kontrakan di Bandung? Iya, mumpung belum kuliah. Emang rencananya mau kapan? Gue sih maunya hari ini. Mendadak banget. Gimana kalau besok aja? Udah hari ini aja, Ram. Sekalian refreshing. Sebenarnya hari ini gue ada janji sama Fiona. Bilang dong dari tadi. Ngapain capek-capek kesini? Mau gak? Tunggu sebentar ya. Gak bisa, Ran. Masih banyak yang mesti aku urus. Sorry ya, jadi ngebatalin hangout hari ini. Ya udah, gak apa-apa. Kalau gitu, aku jalan dulu ya. Aku mau jalan sama Diki, sama Ocha, sama Poppy juga. Mau ke Bandung. Mau cari rumah kontrakan. Iya, hati-hati kamu ya. Iya. Kamu juga ya. Dadah, no.
kelihatan capek. Sampai-sampai yang tadi pulang kamu nggak tahu. Yang? Ya sayang. Papa gimana ya keadaannya? Kalau saja yang tahu. Tapi ini udah 15 tahun yang dimana papa Rano nggak tahu. Bagaimana keadaannya? Benar-benar nggak jelas. Apa jangan-jangan dia sudah mati? Shh. Rano nggak boleh ngomong begitu. Kalau memang benar ini baiknya. Anggap orang yang sudah mati masih hidup. Anggap orang yang masih hidup sudah mati. Gak perlu didoain. Kamu baik-baik aja kan, Pras? Damang, Bu. Tenane. Bu, apa penolak bala itu masih selalu ibu pasang di dalam rumah? Tenang saja, Pras. Ya pasti ibu pasang. Pras, kapan kamu mau ketemu Rano? Kasian Rano. Itu anak sudah nanyain kamu terus. Saya belum tahu, Bu. Tapi saya yakin nyawa saya masih terancam. Tenang, Bay. Pras, jangan lupa setiap malam Jumat Kliwon itu keris-keris dimandikan. Terus jangan lupa ditanam lagi. Ya? Iya, Bu. Selalu saya lakukan itu. Habis ya. Suwun ya. Dah. Mudah-mudahan harga sama tempatnya cocok ya. Yuk, yuk. Apa nih? Harganya murah kok. Kalian pasti suka. Kita lihat-lihat dulu ya, Bu. Silakan. Yuk. Permisi, Bu. Sih nggak mau, ih, ya, berisik lo kacau ya. Banget, siapa yang mau? Ya.
kos di rumah sini. Begini saja, sebaiknya bayar setengah dulu. Maksudnya, buat mengikat gitu. Ini mobil ibu. Itu ambulans almarhum ayah saya. Dia dulu kerja di rumah sakit. Emang sengaja ditaruh di sini ya? Saya bingung, mau dipindahin kemana? Kalau boleh, titip parkir di sini dulu aja ya. Kita jadi ngontrak di sini loh. Ini rumah keren banget ya. Ini udah beresin semuanya, jadi bersih. Kita pasti tinggal di sini. Jadi di sini. Apanya jadi di sini? Tinggal diberesin. Besok saya mau pergi keluar kota. Kalau perlu apa-apa, bilang sama pembantu saya namanya Juki. Kira-kira seminggu deh saya keluar kotanya. Bu, kita jadi ambil, Bu. Ih, berisik banget lo. Lu denger gak? Apaan sih? Keberatan nih ada mobil ambulans di rumah itu. Biarin aja lah. Lagian tuh mobil juga nggak gangguin kita kok. Malah kalau perlu kita pakai buat jalan-jalan, ya. Gue tuh serius, Bi. Udah santai dulu. Ntar kita omongin lagi deh sama yang punya kontrakan itu. Udahlah, nggak usah dimasalahin. Coba lo semua pikirin deh. Harga rumahnya udah murah. Murah banget. Tempatnya dekat lagi sama kampus. Gila. Tempat tidurnya. Tiga. Ya udahlah. Selesai. Jadi dari situ. Udah banget deh. Aku tuh si Diki bukan ada yang paling gak setuju ya awalnya. Tahu.
Yang? Rano. Yang cari apa ya? Cari itu, pokor kuningan yang berisi kembang tujuh rupa. Yang, Rano gak pengen di kamar Rano itu ada yang begitu-begituan. Ambil dan letakkan kembali ke sini. Rano gak perlu kayak gitu, Yang. Sebenarnya udah lama Rano gak nyaman sama kebiasaan Eyang. Nyimpen bunga tujuh rupa lah, mandi kembang. Kamu gak tahu, Rano, apa yang sesungguhnya terjadi. Eyang menaruh kembang tujuh rupa di kamarmu ini untuk keselamatanmu. Maksud Eyang? Yang, kalau mau minta perlindungan, itu bukan sama bunga, tapi sama Tuhan. Kita ini kan punya agama. Jadi kamu pikir Eyang gak kenal Tuhan? Eyang percaya tahyul. Eyang percaya hal-hal gaib. Tapi Eyang lebih percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan gurui soal keimanan sama Eyang. Tahu gak? Yang gak apa-apa, Yang? Enggak. Rano minta maaf, Yang? Enggak apa-apa. Yang? Si Rano kaos ya, lu masih kesel aja ya? Semuanya juga usaha. Buat gua. Makasih ya. Bayangan lu kali. Tuh kan dari awal tuh gue udah gak setuju sama ambulans ini. Mendingan lu suruh Bu Sigit pindahin deh. Iyalah, Shay. Ntar gue ngomong sama Bu Sigitnya deh. Bokep pikiran lo.
tete mulu lu pikirin. Abis gimana ya? Soalnya gue masih frustasi. Gue kan gak pernah nikmatin ASI nyokap gue. Begitu merojol, gusak, langsung susu kaleng. Makanya sampai sekarang gue masih terobsesi sama tete. Serius gue. Oh gila lo. Rah, kenapa ya? Tiap kali ngeliat Oca, biji gue nyut-nyutan gitu. Masuk angin kali. Lo gosokin aja pakai balsam. Nyawa aja. Gue mau liat yang kayak gini gak? Apaan sih? Sebelah. Sebelah. Apaan sih? Apaan sih? Ada apaan? Ayo. Ini kamar siapa? Hah? Kamar cewek cakep. Gue gak liat. Ada. Gue juga baru tahu pas pertama kali gue hunting di sini. Serius loh, ngobrol aja ngobrol. Permisi. Gak usah ya balik. Permisi. Ada orang ya. Udah lah, mendingan balik aja ke kamar ya. Yuk. Apaan lagi? Ada yang mati. Ada yang mati. Shower. Oke. Nino. Lu ngapain pok-pok pantat lu lagi kau nung? Di sini ada yang tinggal selain kita. Bagus dong. Yes. Thank you.
sini. Kok gue bisa di sini? Thank you.
Oh, iya. Ada yang bisa Mang Juki bantu? Gini, Ma. Kita semua punya rencana untuk mindahin ambulans ini. Ya, paling enggak selama kita tinggal di sinilah, ambulansnya enggak ada. Maaf, Pak. Bukannya enggak boleh mindahin itu ambulans, tapi teh ambulans itu Mang Juki sama majikan sudah berusaha 3 kali mindahin, tapi entah kenapa ambulans itu suka balik lagi ke sini. Jadi maksud Mamang ambulans ini ada penghuninya? Iya, betul. Tapi teh itu kata orang, ada yang bilang itu teh ambulans hantu atau hantu ambulans. Kenapa Bu Sigit bohong sama kita? Dia bilang kalau ambulans ini punya almarhum ayahnya. Atau teh kalau nggak bohong, rumah ini nggak ada yang berani ninggalin. Punten, maaf ya. Jangan bilang-bilang sama majikan Mang Juki. Mang Juki teh nggak mau dipecat dari kerjaan. Ya. Oh iya, Mang, satu lagi, Mang. Selain kita semua yang tinggal di sini, kira-kira ada orang lain lagi nggak ya? Nggak ada. Cuma AA sama kawan-kawan aja. Maaf, ada yang bisa dibantu lagi? Lo kenapa? Diki? Diki? Lo gak apa-apa? Tapi gak bisa.
ada. Cak, 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 lo harus hati-hati ya, Cak. Perasaan gue gak enak nih, Cak. Cak. Oh, Cak. Oh, Cak. Lo gak percaya kebetulan. Tapi ini semua kebetulan ya. Kita lagi mencari rumah kontrakan. Dan kita malah cocok dengan rumah itu. Lalu Kak Syasha muncul. Dan dia memberikan petunjuk tentang gudang yang ada di rumah itu. Di dalam gudang itu ada barang-barang bekas peninggalan waktu kita masih kecil ya. Kalau saja tidak ada lukisan itu, mungkin Rano tidak akan tahu kalau rumah itu bekas rumah Rano dulu. Eyang tahu, tapi Eyang pura-pura nggak tahu. Eyang lakukan semua ini demi kebaikanmu. Kenapa gak Rano aja yang mati, Yang? Waktu mereka melarikan diri, mereka masih sempat menitipkan kamu pada Eyang. Waktu itu Eyang tinggal di Bandung. Ah!
gara-gara kamu. Ini akibat ketololan dan kegilaan kamu bersekutu dengan iblis demi pesugihan. Lagi pula Mas setuju kan kalau saya mengandung pesugihan? Saya gak akan begini kalau Mas masih bisa menafkahi kita semua. Mas jangan lupa, sebelum hidup kita sebergelimangan harta seperti saat ini, Mas itu pengangguran. Saya gak sampai hati sama anak-anak Mas. Lagi pula Mas setuju kan kalau saya mengandung pesugihan? Kalau akhirnya membawa petaka, itu pilihan kamu. Begitu. Saya menyesal Mas, menyesal. Bisa menyalahkan saya. Ini semua kan keputusan kita, Mas. Jadi segala resikonya kita tanggung bersama. Keluar dari rumah itu, Eyang. Tapi jangan malam ini. Jangan malam ini, Rano. Tolong kabulkan permintaan Eyang. Ya, sayang ya. Jadi, Ibu sudah ceritakan semuanya? Iya, maafin Ibu, Pras. Ibu sudah tidak bisa mengelak lagi. Semuanya dia sudah tahu. Ibu berusaha mencegah dia kembali ke Bandung, tapi dia tetap saja pergi. Kita harus cari cara untuk menyelamatkan Rano, Bu. Aku coba telepon kamu, tapi kamu sama sekali gak pernah balas telepon aku. Aku kira kamu udah gak peduli lagi sama aku. Ran, aku tahu aku salah. Tapi masalahnya gak sesimpel itu, Ran. Aku masih sayang sama kamu. Dikirim ke Amerika karena mama sama papa udah nyiapin calon suami buat aku. Kamu ngomong di waktu yang salah, Fiona. Ran! Kenapa, Bo? Tadi tuh di sini gue liat ada. Fiona! 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 Fiona!
Sopi! 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 Lepasin dia! Gue mohon lepasin dia! Tolong lepasin dia! Kalau mau bunuh gua aja, jangan dia bunuh gua. Lepasin dia. Oh.